kami takkan beriman dengan Allah sehingga kami lihat Allah depan mata. Wah, ajar sungguh puak-puak ni. Cari penyakit sungguh. Bila dia minta benda mana macam bisa, tu, mana bisa, mana boleh. Datanglah Sa'iqah halilintar, pekikan yang amat kuat, memekik, menyambar mereka, mati belaka 70 orang. Sebelumnya terima kasih untuk para dermawan di bulan ini. Terima kasih telah berdonasi dan menjadi member di channel ini. Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indo React TV. Oke teman-teman semua, kita hari ini masih melanjutkan lihat atau reaction ceramah Ustadz ya. Jadi kali ini ada ceramah Ustadz Nazmi Karim yang akan kita tengok guys. Nah ini dia ya, sudah ada di Surau At-Taqwa Section 7 Shah Alam Channel. Wah panjang betul nama channelnya ya. Jangan lupa di subscribe ya guys ya. Bantu-bantu juga subscribe supaya lebih berkembang channelnya ya. Tajuknya Ustadz Nazmi Karim, kisah Nabi Musa pilih 70 orang lelaki dari kaumnya Bani Israel. Nah ini dia, sepertinya ini cerita yang menarik banget guys untuk kita tengok guys ya. Karena ini kisah yang sangat famous benernya, tapi aku juga belum terlalu tahu tentang kisah ini, tentang kisah Nabi Musa yang memilih 70 orang dari Bani Israel ini guys. Jadi jangan skip videonya karena ini agak panjang guys ya, 20 menitan, supaya kita nggak salah paham nantinya. Dan langsung aja deh kita tengok ya ceramah Ustadz Nazmi Karim yang satu ini, yuk. Indo kita umat yang paling mulia dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harap-harap ini kita ada lepas video panjangnya insyaallah. Amin. Okey tuan-tuan. Itulah antara isi kandungan di dalam Taurat. Wa ikhtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina. Maka Musa memilih di kalangan kaumnya 70 orang lelaki yang dia, terbaik di kalangan umatnya, limiqatina, untuk temu janji dengan kami di Tur Sinai. Ada beberapa pendapat ulama. Ada tiga pendapat. Yang pertama kata Ibn Abbas sebut kana Allahu amarahu ayakhtara min qaumi 70 rajulan. Fakhtara 70 rajulan fabaraza lahum bihim liyad'u rabbahum fakana fi ma da'a Allahu qalu Allahumma atina ma lam tu'tihi ahadan qablana wa la tu'tihi ahadan ba'dana. Fakariha Allahu zalika min du'aihim fa akhadhatkum ar-rajfah. Ya, pendapat yang pertama daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum. Dia kata Allah taala menyuruh Nabi Musa alaihi salatu wasalam memilih 70 orang lelaki di kalangan kaumnya ya, untuk mereka berdoa pada Allah. Puncanya pasal kes sembah lembu itulah. Untuk mereka minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, jadi waktu yang sembah lembu itu ya, terus Allah menyuruh Nabi Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk berdoa kepada Allah minta ampun ya, karena menyembah berhala itu oleh siapa itu namanya ya, Samiri ya, lembu Samiri itu guys ya. Bila sampai atas bukit, 70 orang ini doa. Nabi Musa tak ajar pun, dia orang pandai sendiri doa. Oh, cerdik sangat. Dia kata apa? Allahumma ya Allah, berikan kepada kami benda yang tak pernah kau bagi kepada orang yang lain. Dan bila kau dah beri benda tu kepada kami, jangan kau beri pada orang lain. Amboi, actionnya doa tu. Kan? Maknanya biar kita orang aja murah rezeki, orang lain sempit rezeki. Biar kita je umur panjang, yang lain biar cepat mampus. Macam tu kan. Dia untuk dia je orang lagi lantak kau lah. Fakarihallahu zalika min du'aihim. Maka Allah benci doa tersebut. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, lalu Allah berikan satu gegaran gempa bumi yang amat kuat, mati belaka 70 orang ni atas bukit tu. Oh, mati semua. فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, dan tatkala mereka digegarkan gegaran yang kuat, maka matilah 70 orang ini. Apa kata Nabi Musa? قَالَ رَبِّي تُهَنْكُ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ. Engkau maha berkuasa ya Allah, kalau kau kehendaki, engkau boleh hancurkan aku dan mereka sebelum pada ni lagi, tapi Allah Taala takdirkan diorang mati atas bukit tu. Atuh likuna bima fa'ala sufaha'u minna. Ya Allah, adakah kami ini boleh dihancurkan dengan perbuatan orang-orang yang bodoh di kalangan kaum-kaum kami? Sebab tu bahaya tau orang jahil ni. Orang jahil ni kadang-kadang dengan sebab dia Allah balikan kita semua. Betul. Ini berlaku di zaman Nabi Musa. Betul. Sebab tu penting masyarakat tu ada ilmu, reti hukum hakam.
Ya, kalau jahil, betul, jadi macam ni lah. Dengan diorang punya pasal, dia buat spoil, habis kita kena bala belaka. Iya, karena sekelintir orang gitu ya, sekelompok orang gitu yang jahil, semuanya kena jadinya ya. Innal balaya iza nazalat ammat. Bala kalau turun, semua kena belaka. Iya, kena bala semua. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kata, Nabi Musa membawa 70 orang lelaki-lelaki yang terpilih. Falamma atau zalikal makan, qalu lan nu'mina laka ya Musa hatta nara Allah jahra fa innaka qad kallamtahu fa arinah fa akhadhatkumus sa'iqatu famatu fa qama Musa yabki wa yad'u Allah wa yaqul rabbi madha aqulu li bani Israil idza laqituhum wa qad ahlakta khiyarahum rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya. Diorang ni bila naik atas bukit, diorang berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, engkau kan boleh bercakap dengan Tuhan kau. Yeah. Musa, kami takkan beriman dengan Allah sehingga kami lihat Allah depan mata. Buang ajar sungguh perempuan ni. Cari penyakit sungguh. Bila dia minta benda mana macam bisa, tu, mana bisa, mana boleh. Datang sa'iqah, halilintar, pekikan yang amat kuat, memekik, menyambar mereka, mati belaka 70 orang. Bila mati 70 orang, 70 ni yang terbaik tau, orang yang paling baik di kalangan Bani Israel. Mana bisa lihat Tuhan ya dengan mata kepala manusia biasa gitu. Enggak kuat lah. Ini yang terbaik. Yang terbengong macam mana? Wallahu alam. Yang terbaik pun dah macam yang paling bengong dah. Yeah. Eh, yang terbengong aku tak tahulah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Faqama Musa yabki. Tinggal Nabi Musa seorang menangis dia. Ya Allah, Rabbi, Tuhanku, apa aku nak jawab kalau aku turun kepada Bani Israel dalam keadaan mereka semua dah mati? Apa aku nak jawab, ya Allah? Yeah. Lalu Allah hidupkan balik 70 orang ini. Oh, dihidupkan lagi. Pendapat ketiga kata, dia kata dekat sini, intalaqu ila Allahi fatubu ilaihi mimma sanatum wasalu taubatan ala man taraktum wara'akum min qamikum wasumu wa tataharu wa taharu thiyabakum. Nabi Musa kata, kita akan naik ke Bukit Turus Sina. Kamu akan menjadi wakil kepada kaum kamu yang buat dosa banyak tu. Bersihkan diri, puasa, bersihkan pakaian, kita akan bertaubat. Qala falamma dana Musa minal jabali waqa alaihi amudul ghamami hatta taghshal jabala kullahu. Ketika Nabi Musa naik dan 70 orang ni follow kat belakang, sampai dekat puncak Bukit Tur Saina itu, turun amudul ghamam, awan yang amat besar seperti tiang rupanya, tutupi puncak Bukit Tur Saina. Hatta tangshal jabala kullah, sampai Bukit Tur Saina langsung tak nampak, ditutupi dengan awan. Wadana Musa fadakhala fihi wa qala lil qaumi udnu. Nabi Musa pun masuk dalam awan tu, dia pun kata dekat kaumnya, jom masuk sekali dengan aku, masuk belaka. Wa kana Musa idza kallamahu Allah waqa'a 'ala jabhati Musa nurun sati'un. Dan Nabi Musa apabila dia bercakap dengan Allah, tanda dia berdialog dengan Allah, dahinya terlalu terang benderang, terang benderang. Sebab tu ada riwayat cerita ketika kali pertama Nabi Musa turun dapat Taurat, orang tak boleh tengok muka dia, hatta isteri dia pun tak mampu tengok muka dia pasal teramat terang, muka Nabi Musa alaihi salatu wasalam. La yastati ahad min bani adama ayazra ilaihi wadana alqawmu hatta iza dakhalu fil ghamami. Nabi Musa dapat Taurat aja langsung terang gitu, orang manusia biasa enggak sanggup tengok wajahnya ya, apalagi kalau yang permintaan Bani Israel tadi mau tengok Allah gitu kan, tengok Tuhan, ya mana kuat lah. Waqa'u sujudan. Jadi ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah, mukanya terang menderang, Bani Israel tak nampak benda, terang sangat. Lalu mereka pun sujud beramai-ramai. Fasama'uhu wa huwa yukallimu Musa ya'muruhu wa yanhahu if'al wa la taf'al. Masa diorang sujud itu, diorang dengar suara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat tu Syekh. Ya. Diorang dengar bagaimana Allah suruh kepada Nabi Musa, buat ini, jangan buat ini, tinggalkan ini, lakukan perkara ini, arahan demi arahan, arahan demi arahan. Falamma faragha ilayhi min amrihi. Beruntung banget ya, bisa dengar suara Allah. Fa aqbala ilayhim fa qalu li Musa
lan nu'mina laka hatta nara Allah jahrah. Falamma fa'akhadhathum rajfatu wa hiya sa'iqah faftutilat arwahuhum famatu jami'an. Lalu bila dia dengar sungguh firman Allah bermunajat dan Nabi Musa bermunajat kepada Allah sampai habis, awan pun hilang, dia pun bangkit daripada sujud. Dia kata apa? Musa, kami dah dengar suara Tuhan kamu bermunajat, kamu bermunajat dengannya, kami takkan beriman sehingga kami lihat bagaimana rupa Tuhan kamu. Oh, buat perangai sungguh datang di kata. Allah pun hantar sa'iqah, halilintar yang amat kuat, mati belakang atas bukit tu. Iyalah, sudah dengar suara Tuhan, sudah dengar suara Allah guys, itu sudah beruntung banget ya guys ya. Jarang-jarang orang manusia biasa yang bisa dengar langsung gitu, terus mau minta tengok rupa Allah lagi. Wah, parah banget ya, sudah beruntung banget. Sekarang mana ada orang yang bisa dengar suara Allah langsung gitu kan ya. Suara Nabi aja gak bisa kita dengar. Tapi tuan-tuan, Allah janji kita akan melihat Allah di syurga. Ujuhu yawma izin naziratun ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah mereka besok berseri-seri bercahaya-cahaya kerana melihat kepada wajah Tuhannya. Bagaimana? Wallahu alam. InsyaAllah kita dikurniakan rezeki itu insyaAllah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi di syurga guys, begitulah kita bisa tengok, keadaan guys. Yang Allah Ta'ala hancurkan Bani Israel 70 orang di atas bukit. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran melalui lisan Nabi Allah Musa? In hiya illa fitnatuka, ya Allah, kedatangan kami atas bukit ini merupakan ujian engkau. Tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha'u. Engkau memberi, engkau menyesatkan sesiapa yang kau kehendaki dan kau memberi petunjuk kepada sesiapa yang kau kehendaki. Macam peristiwa Al-Isra'u wal-Mi'raj sebiji. Kenapa Al-Isra' wal-Mi'raj tak berlaku pada waktu siang? Pada waktu malam, orang tak nampak. Kalau siang kan senang nampak. Puh, Nabi pergi. Apa dia tu? Muhammad terbang. Kan? Nampak. Puh, kan? Naik buruk lah tu. Kan, itu motor. Motor. Syahidah. Tapi Allah buat Al-Isra' wal-Mi'raj waktu malam. Orang semua tidur belaka. Lepas tu pula semalam aja. Nabi pun cerita, malam tadi aku pergi Palestin. Orang kata, ah, pergi Palestin. Lawak gila. Orang kata ke Nabi Muhammad kan. Ya betul, kau demam ke? Orang kata macam tu kan. Sampai ada orang yang kufur, tak percaya. Pasal cerita langsung tak logik. Rupa-rupanya Al-Isra' wal-Mi'raj itu ujian. Allah kata ujian, apa? Ya. Wa ma ja'alna ru'ya allazi araynaka illa fitnatan lin-nas. Dan kami tidak menjadikan kepada kau wahai Muhammad apa yang kau lihat pada Al-Isra' wal-Mi'raj itu kecuali fitnatan lin-nas, menjadi fitnah, ujian kepada manusia. Ada orang tak percaya. Tapi kita alhamdulillah, Allah pilih kita di antara orang yang terus percaya dengan segala apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Betul. Dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut kepala iman tak boleh percaya kan, tak logik langsung cerita ni. Tapi alhamdulillah kita diajar pada kecil, idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Apa nak kata apa lagi? Beriman dengan Al-Quran dah melengkapi, mencukupi segala-galanya. Betul. Yang payahnya kalau kita daripada kecil tak ada akidah, lepas tu kita belajar BA, Masters, PhD, Doktor, Profesor, sampai otak kau Power Rangers konon-kononnya. Kita pun membuat kajian, tak mungkin boleh naik ke langit kecuali kena guna roket. Kita kata macam tu kan. Kena ada roket lah, tak apa-apa. Ini semua tak logik, tak logik. Maka akalan manusia, fikiran manusia tak logik kalau tak kau. Kan? Semua nak logik belaka. Untung kita ni diajar akidah pada kecil, diajar beriman. Ya, Al-Quran sebiji tu tidak ada yang tidak benar kecuali benar-benar berlaku. Betul. Kalau kita guna akal, na'udzubillah, jadi rosak akidah. Iya, kalau jadi logik apa yang Allah lakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujian. Namanya juga mukjizat ya guys. Sebagai ya, contoh ujian dalam peperangan Al-Ahzab. Falamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu. Dan dalam peperangan Al-Ahzab, orang kafir teramatlah ramai. Nabi menghadapi tiga musuh. Musuh Quraisy di luar, musuh munafik di dalam,
dan musuh Yahudi yang mengkhianati di dalam Madinah. Tiga musuh. Orang Islam dah taradut. Macam mana ni? Kita dah terperangkap tengah-tengah. Orang beriman bila tengok hujan seberat macam ni, dia kata apa? Hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Ujian ini ialah apa yang Allah dan Rasulnya dah janji pada kita. Dan janji ini berlaku, maha benar janji ini. Ujian ini berlaku, benar-benar berlaku. Kami beriman dengan ujian-ujian ini. Ini sifat orang mukmin. Sebab tu nak dapat level macam ni bukan senang. Ya, betul. Ya Allah. Susah, tinggi banget itu. Ana tengok video Mujahidin Syria kan. Ini nak perang ni. Orang muda-muda belakang dengan senjata semua siap. Jadi dia bagi taklimat. Yang tukang bagi taklimat ni sebut baca Al-Quran. Ya minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Dijadilah pasal Al-Quran. Infiru khifafan wa thiqalan. Bab berjihad kan. Lepas tu dia kata kita sedia maklum, bila kita syahid nanti, beberapa minit lagi insyaAllah kita akan syahid, ruh-ruh kita akan diletakkan dalam hawasulu tayri, dalam perut burung-burung yang berwarna hijau. Kita akan berterbangan di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang muda dengar penuh dengan khusyuk, senyap belaka. Ya, dia orang cakap dan dia orang hadapi dan dia orang buat, Syekh. Itu yang hebatnya kat sana. Kita ni cakap aja, Syekh. Cakap aja. Nak buat tara berani, bro. Mana ada berani kan? Maknanya kita ni sembang je lah kan? Nak baru nak belajar-belajar berani. Nak dapat level macam tu, Allahu Akbar. Untung dia orang ni. Betul lah Allah Ta'ala kata, ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Entah-entah benda yang kau rasa tak elok itu elok bagi kamu. Betul. Entah-entah benda yang elok itu tak elok bagi kamu. Betul. Ya, betul. Ayat ini diturunkan pasal apa? Pasal perang, pasal jihad. Bila berlaku jihad kan, sebelum ayat pada kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, difardukan kepada kamu berjihad sedangkan kamu benci kepada jihad. Wa asat an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Entah-entah benda yang kau benci itu elok bagi kamu. Memang betul lah elok. Bila orang berjihad, dia sentiasa memperbaharui janjinya dengan Allah. Dia perbaiki hubungannya dengan Allah. Kiamulail tak tinggal baca Quran, tak tinggal buat baik dengan mak abah. Fikir pasal akhirat, fikir pasal akhirat. Dan akhirnya syahid, syahid dan dikunakan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Memanglah dahsyat pembunuhan kan, penyesalan tu memang dahsyat. Tapi diorang dah selesai masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, ujian Allah tak berhenti, ujian berterusan. Allah kata dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi kabadin. Kami ciptakan manusia ini dalam keadaan kabad. Kabad ni masyaqqah, susah. Kita ni daripada mula kejadian sampai nak mati susah belaka. Kan? Masa nak beranak, mak yang nak beranak tu bagai nak mati. Kan? Pernah tengok mak beranak suka? Gelinya. Puk keluar. Ada. Itu mak lamping kau tahu tak? Mak lamping. Mak lamping pun tak buang tu biar macam tu. Memang sakit. Sakit kan. Tak nak dah tobat. Tak nak. Tahun depan muka gua lagi. Nak kata macam mana? Rezeki. Kita yang keluar ni keluar-keluar. Menangis, Syekh, menangis. Fika badin. Keluar-keluar tu menangis. Tahu kenapa dia nangis kan? Pasal dia akan fikir, dia fikir satu hari nanti dia akan kena bayar hutang PTPTN. Lepas tu dia nangis. Awal-awal dia nangis, betul tak? Itu rahsia kenapa budak-budak nangis ketika lahir. Tak percaya, kau tanyalah dia. Kan ada kau tengok baby keluar, dia keluar-keluar suka kan, siap nampak nurse, iwit, dia kata macam tu. Mana ada fi kabadin, susah kan. Lepas tu pula mak tu pula kena, yelah, makan kena pantang. Yang kita ni pula mula nak membesar, lapar je menangis, weh weh, nak susu lah kan. Mak bagi susu, senyap. Ada suka-sukalah, dah kenyang sukalah, nangis kerja je kan. Lepas tu nak membesar,
Nak boleh mengangkat, berdebak, jatuh berguling, puk terantuk kepala. Nak berjalan kakak-kakak, berdengok langgar tangga. Nangis lagi, nangis lagi kan. Dah besar-besar-besar pula. Silap jalan kat dapur, tarik pinggan mak kau, pelepang jatuh. Mak kata, itu. Kena lagi kan. Lepas tu, hari pertama pergi sekolah. Hantar, tak nak sekolah. Nangis lagi. Aduh, pening kepala kan. Dah habis sekolah, nak berpisah, menangis lagi. Lagu apa? Lagu Berada Lama. Lagu apa? Tengok. Allah, aku lama sungguh tak dengar lagu ni, Allah. Bukan nak action, tapi lama sungguh tak dengar lagu je. Kan? Kan? Lagu perpisahan lah kan. Itulah lagunya yang lebih kurang lah. Nangis lagi, nangis kan. Lepas tu bila masuk universiti, nangis lagi. Baca elok je. Kau jangan lupakan mak ya. Baca kajian je mak. Baik mak. Kan? Nangis. Besok dapat sijil pun, nangis lagi. Nangis lagi. Lepas tu kerja, nangis lagi. Bayar hutang. Hutang PTPTN banyak tu. Nangis. Kan? Bila nak kahwin, mak pula nangis. Nak lepas anak ni, nangis. Kau jangan lupa mak ya. Nangis lagi. Kan? Kita pula jadi bapak, dapat bini, beranak, besarkan anak. Kita pula nangis. Lari bajet. Kan? Bayar rumah, bayar kereta, bayar anak tu. Sedih, ya Allah. Sedih kan. Apa yang seronoknya kita bang? Kan? Masuk pilihan raya pula kan? Betul. Takbir Allah. Menang. Nangis lagi. Allah, seronoknya kita kan? Sampailah besok kita nak dekat mati, kita pun menangis lagi sekali. Mengalir mata. Sebab tu tanda-tanda orang yang diampunkan dosanya oleh Allah, bila dia mati, mengalir mata dia. Orang mengalir mata ni bang, tanda dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Air mata ya. Dan bila kita dah mati, keluarga pun nangis. Laqad khalaqnal insana fi kabadin. Tak kata macam mana? Kita makhluk Allah, Allah yang maha berkuasa. Kita tak boleh buat apa. Tapi betul, satu benda yang menyeronokkan kita, Allah kata apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Yeah. Okey tuan-tuan, sikit ni. Apa kata Nabi Musa? Anta waliyuna. Engkaulah pemelihara kami. Faghfir lana. Ampunkan dosa kami. Warhamna. Rahmati kami. Wa anta khairul ghafirin. Dan kau Tuhan yang sebaik-baik pengampun. Waktub lana fi hadhi dunya hasanah. Ya Allah, tuliskan bagi kami di dunia ini kebaikan. Wa fil akhirah, begitu juga di hari akhirat. Inna hudna ilaik, sesungguhnya kami ini orang-orang yang mendapat petunjuk dengan kau ya Allah. Inna hudna aitubna wa raja'na wa anabna ilaik, sesungguhnya kami ya Allah manusia yang kembali dan bertaubat kepada engkau ya Allah. Apa jawapan Allah? Qala azabi, sesungguhnya azabku, usibu bihi man asya'u, aku boleh bagi kepada siapa yang aku kehendaki. Tetapi warahmati wasiat kullasyai, tetapi rahmatku melangkaui segala-galanya. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang. Wah, habis ya. Tentang betapa besar dan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Sekian dulu aku liqawli hadha wa astaghfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, habis guys. Indah. Ya, itu dia tadi ceramah Ustaz Nazmi Karim ya. Ini lebih banyak tentang nasihat-nasihatnya ya. Nasihat-nasihat Ustaz Nazmi Karim kepada kita tadi. Tentang Nabi Musa tadi, sejarah yang 70 orang tadi ya. Ternyata ada beberapa pendapat tadi ya. Ya, banyaklah yang bisa kita serap ilmunya ini. Semoga kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari ya. Jangan lupa terus mengingat Allah Subhanahu Wa Taala guys ya. Jangan lupa salawat terus guys ya. So, nanti kita tengok lagi ceramah-ceramah Ustaz yang bagus-bagus, yang best-best. Mumpung ini sudah mau bulan puasa ya, kita harus banyak-banyak melihat ceramah Ustadz ini guys ya, supaya hati kita damai gitu ya, pahalanya berlipat ganda gitu. Mau bulan puasa guys, mau Ramadan ini guys ya, kita harus dengar yang baik-baik, nonton yang baik-baik ya guys ya. So itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Terima kasih juga untuk teman-teman sudah menjadi member VIP channel ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.